Ya bisa dong, jadi anak Kokiku bisa masak kok. Nih contohnya, namanya Mas Dana, dia itu videographer dari Kokiku. Biasanya tim Kokiku sebelum syuting bakalan masak-masak, dan masakannya itu bakal dibagiin ke tim-tim yang akan bekerja nanti. Jadi makin semangat kan pas kerja. Fun fact-nya, patty yang digrill ini adalah buatan homemade dari videographer Kokiku sendiri loh. Pertama, kita bakalan grill patty-nya hingga matang merata, seperti ini. Kalau sudah matang, patty bisa kita tiriskan, dan kita beralih ke roti yang telah dibakar. Nah, untuk roti yang telah dibakar ini, tambahkan saus. Lalu, tambahkan selada air dan beri saus kembali. Tambahkan keju agar rasa roti lebih nikmat. Dan terakhir, tambahkan patty yang telah digrill tadi. Enak banget. Sentuhan terakhir nih ya. Lihat deh, ini keren banget. Tumpuk roti dan roti sandwich ala Kokiku siap disajikan untuk para kru.